kece paling oke. Tapi aduh, gua barabe nolak sama cowok kere sama si dompet tabel pasrah di grepe. Adik cantik, tampil asik, bikin cowok-cowok tertarik karena gayanya memang menarik. Tapi sayang cantik, gua munafik. Bilangnya suka sama cowok yang lebih sederhana, tapi nyatanya doi gelisah terus minta pisah. Bilang semua cowok sama aja, salah siapa semua dicoba. Bilang lelaki buaya berarti neng bokap lo juga. Pesonanya men, tentu bikin melayang. Kalau mau milikinya men, pikir dulu panjang-panjang. Karena takutnya terjadi hal yang tak diinginkan. Ada uang kau disayang, jika tak ada tentu dibuang. Cari yang lain lagi, yang lebih berisi. Biar si doi gak kekurangan asumsi. Gaya hidup so high, pinginnya yang terbaik. Dandanan memang epic, tapi sayang otaknya burik. Dasar munafik, kamu munafik. Dasar munafik, kamu munafik. Dasar munafik, kamu munafik. Dasar munafik, kamu munafik. Hati-hati sama betina, dia pasang umpan wajah yang menggoda. Utak atik cerita untuk bisa berdusta. Harta benda kan jadi tujuan utamanya. Bukan glowing, jadi viral biar bisa mejeng total. Mau sama yang berduit karena skincare sangat mahal. Lebih baik mundur saja kalau enggak cukup modal. Jangan dipaksakan, nanti elo bisa modal. Gak mau panas-panasan, minimal Honda Brio. Kalau bisa Honda Jazz, jangan sampai Honda Vario. Apalagi yo, cuma bisa modal cinta. Karena begitu, tak buat mereka suka. Bullshit of the world, walaupun tak semua. But in fact, sudah hampir merata. Mengapa, kenapa pria di dunia semua sama kata mereka? Ya udah kalau begitu, gue mirip Suga. Udah gak usah munafik, kalau mau ya bilang mau. Gak perlu malu-malu, awas nanti nyesel pula tuh. Aku bertanya, what you wanna do? Because about money, I say fuck you. Fuck you. Dasar munafik, kamu munafik. Dasar munafik, kamu munafik. Dasar munafik, kamu munafik. Dasar munafik, kamu munafik. Cara mainmu memang cantik. Cuma modal body seksi gak bikin hidupmu panik.